channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yes, kali ini kita lagi ada di Senayan, tepatnya di apa ya, dulu ini tuh bekas Taman Ria Senayan. Ya sekarang sudah disulap menjadi mall, ya kan? Nah ini kita lagi ada di outdoornya. Kita sudah mengikuti kegiatan IMS, Motorbike Show. Dan ini kontesnya yaitu adalah HIN. Nah, final HIN. Nah, kali ini kita menurunkan satu mobil dari tim HSR. Ada ini dia, Honda Civic GT1. Nah, ya kan? Dan banyak banget mobil-mobil yang berpartisipasi juga di kegiatan ini. So, langsung aja kita lihat ada mobil-mobil apa aja, fitment-nya seperti apa, modifikasinya seperti apa. Heh, ya kan? Jangan mana-mana. Cabut. Cengir, SPG aja lu godain. Makasih ya Ik, udah jagain GT1. Pas lu dong. Yoi. Oke, sekarang kita akan keliling, kita lihat ada mobil apa aja ya. Ini sih ada beberapa mobil-mobil yang baru yang belum pernah gue lihat di kontes-kontes sebelumnya. Ya. Dulu sih apa aja, yuk check it out. Oke, dari ujung dulu ini ya, kita langsung dikasih Mazda Miata ya. Yes, dikasih penampilan Miata yang terguyur oleh air terjun di, bukan air terjun, itu air apa namanya, air mancur di sana. Untung nggak dibuka Miata ya, dari Paduka Garage, Paduka Auto Garage. Terus kemudian ini ada Honda Civic. Ini FD apa FB ya? FD aja ya. Warnanya sih manis ya, warna-warna coklat. Kemudian di sini ada BMW F30 dari Paduka Garage. Oh, fitment-nya dong. Fender Tulips. Kemudian ini ada Vision. Tapi gua enggak tahu ini seri apa nih. Keren ya, gue baru kali ini kayak ngeliat T-shirt fitment ini dibikin kayak gitu, dibikin turun chamber gang. Ini T-shirt apa ya, coba kita intip dari bagian belakang lah ya. Wah, udah nggak dikasih tahu T-shirt apa, nggak apa-apa. Cuman yang gue lihat sih dalamnya rapi, interiornya merah red. T-shirt 406 1997 Le Mans, keren. Selanjutnya ini ada BRV dari Brandas, Paduka Garage. Terus di sini ada Honda Civic Hatchback dari GA Wrap, GA Gading Auto Wrap. Nah, berarti bisa dipastikan ini mobilnya stiker ya, tapi lumayan rapi juga nih. Lumayan rapi tuh, potong-potongannya nggak begitu kelihatan, bagus. Buat rekomendasi kalian kalau mau wrapping. Nah ini juga ada nih. Ini juga wrapping, ini mobil apa ya? Kita intip dulu ya, mobilnya rada-rada aneh nih. Waduh, gak kelihatan lagi. Ini mobil apa malah? Mobil apa ya? Hah? Stikernya boleh sih, cakep sih warnanya. Selanjutnya mobil double cabin Hilux ya, kayaknya sih Hilux. Gokil boy, dibikin ceper ya. Decknya di sini dikasih kayu buat duduk, buat nongkrong. Ini halus banget, ceritanya bagus, keren. Interiornya juga sudah diretim warna coklat ya, hitam dan coklat ya, joknya diganti. Oke, okay. Ini mobil ini kemarin kita sudah ketemu, ya kan? Nah, ini ada yang baru ini. Ada yang baru dari Gerobak Listrik. Apa kabar Bapak, masih ingat saya? Waduh. Siap. Mobil baru ya Pak? Siap Pak. Hah? Siap, mobil baru. Ini
Oh, masih ngetrain nggak, Pak? Masih. Salah satu mobil gerobak listriknya juga pakai velg kita ya, kalau nggak salah? HSR. Yang satu lagi ya? Iya. Ini mau kemana, Pak? Mau muter-muter aja, Pak. Muter-muter? Ya. Oke, Pak. Ada di jalan, Pak. Nanti siap. Saya main kebutnya ya. Terima kasih. Siap, ya. Pak. Bye. Salam buat Bio ya, Pak. Ya, siap. Ah, anjir. Sama kita. Gila, sekarang rajin banget kontes, Mas Aldi. Enggak gitu, Mas. Cuma satu, Mas. Itu juga. Gak apa-apa, hey, gue gak bisa nimun. Gue mau jualan motor, gue gak bisa nimun. Oh, belum. Lu mana? Gue juga di sini. Mobil dulu, bentar. Mobil di dalam ya? Di dalam ya? Ya udah, kita ke sana deh. Siap. Oke. Terus, kita lihat ada apa lagi ya. Ini, udah pernah kita lihat ini waktu di teras kota ya. Tuh, Ground Zero. Gelis, mantap. Pak, nanti saya pinjam ya, Pak. Jadi ya. Di sini saya lakukan. Nah, terus di sini. Selanjutnya. Ini ada Toyota Mark X. Wow, miring banget nih. Paten, fender tulip. Ini fender tulip. Yang dihajar ini adalah chambernya ya. Jadi dibantai miring abis. Ini ada Corolla. Mitsubishi Lancer. Ini ada Mercy. Wah, ini menarik perhatian ini. Kijang retro Indonesia nih. Ya. Tuh, kata siapa? Ini Kijang ini masih bagus-bagus ini. Ya, tuh lihat catnya masih bagus-bagus, masih cakep-cakep, ya. Mau dipakai nongkrong ke mall, mau dipakai pacaran, mau dibawa ke mertua atau pakai jalan-jalan juga masih oke nih Kijangnya nih. Mantap banget ya. Nah, ini yang gue suka dari Kijang-Kijang itu adalah dia modifikasinya berani ya. Tuh, ini disampai turun ke bawah, ini keren loh sebenarnya, ya kan? Nah, coba bayangin, Kijang yang tua kayak gini masih mulus, masih cakep, gres. Next, ini ada VW Polo ini kayaknya ya. Kayaknya sih Polo, kita coba cek bagian belakangnya. Iya benar, Polo. Cakep. Terus di sini ada Mazda RX-8. Ini sih kayaknya stiker ya. Iya. Sejauh jaraknya atau sejauh sejauh jarak. Waduh. Grimis boy, grimis. Nah ini udah pernah ketemu nih. Kita lanjut ke Dom dulu deh. Ke Dom. Aku terakhir itu pulang dari tahun kemarin. Mantap. Nah, kemarin sebelumnya juga udah masuk lagi. Banyak ya, ada boot Kawasaki. Nah, di sini juga ada bootnya GPX Helmet nih. Mana nih? Brand ambassador-nya nih. Kita karena hujan kita masuk dulu ke dalam. Oke. Thank you, Pak. Wah, gokil kita masuk-masuk ini udah ketemu dengan mobil-mobil mewah. Luar biasa, teman-teman. This is Indonesia modification. Luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Yang pertama kali langsung kita lihat adalah ini. Ini adalah Suzuki Jimny. Jimny bukan sembarang Jimny ini ya. Nah, ini velgnya dari HSR. Mantap. Keren. Oke. Terus selanjutnya ini keren banget ya mobilnya. Stikernya enggak main-main loh, boy. Teman-teman bisa lihat stikernya. Gokil. Ini dibikin oleh TechWeb with Autosport. Mantap. Nah, ini ada mobil yang agak-agak berbeda nih. Seperti biasa, tadi kita udah lihat di dalam ya, sekarang ada lagi. Ini mobil balap dari Raden Rauf, mantap. Sang pawang buaya, salah ya. Buaya yang ikutan balap bersama Carok, Mas Degal, Hardy Klasik. Mantap nih, banyak banget nih, first class, motor bis, banyak motornya, mantap. Dan ada satu mobil lagi yang menarik perhatian gua. Ini biasanya terkenal dengan mobil off-white. Nah, mobil drag ini. Ya, teman-teman bisa lihat tuh, jok dalamnya. Terus ini ya, bukan main-main, ya kan? Ditulisin, bumper. Iya, sudah tahu. Oke. Tadi kayaknya ada mobilnya. Oke, bro, ya. Kita cari dulu mana mobilnya. Wah, mobil edan semua nih.
McLaren. Ada Lambo. Dress up garage. Nah, ini juga spesial nih mobil ini nih. Ini mobil terakhir kita ketemu di Sentul waktu drifting sama Mas Akbar nih. Habis itu kebakar. Oke, kita kebetulan ketemu sama yang bikin mobilnya nih. Ya. Yang memperbaiki berarti ya. Ya. Kenapa sih kebakarnya? Overhead ya, panasan. Kepanasan dari? Dari Jakarta Sentul. Waktu itu mau syuting di Sentul. Iya. Cuman terjebak macet ya karena posisi waktu 2 tahun lalu itu waktu itu panasnya lagi panas-panas. Iya, sebelum Covid. Iya, pokoknya sebelum pandemi itu. Yes. Sudah, akhirnya disuruh berhenti cuman keadaan enggak memungkinkan untuk berhenti. Akhirnya jalan terus. Dan akhirnya pas berhenti enggak langsung meledak. Iya. Jadi timbulkan asap kecil. Aha. Dan akhirnya supirnya panik. Atau udah ada api di belakang. Untung dulu belum ada TikTok ya. Belum. Kalau udah ada pasti ada lagunya tuh. Ke supirnya. Panik gak gitu ya. Oke, ini di tempat lo apa aja yang dikerjain nih? Kita kebetulan nih ada 3 orang yang kerjain ini. Ya, Ardi. Saya dari hanggar. Oke. Kebetulan Mas siapa namanya Mas? Sorry Mas. Dari Rian. Mas Rian dari hanggar car service. Oke. Ardi bagian interior berarti. Nah, satu lagi jadi, ATO. Jadi HKSK. Oh, KHKSK. Ini yang bagian body. Oh, bagian body. Bagian mesinnya kemarin parah nggak waktu meledak itu? Mesin sih nggak apa-apa, cuman ya plastik-plastik atas covernya itu sama kabel-kabel aja pada kebakar. Oke, pertanyaan gue nih yang penting banget. Kenapa sampai 2 tahun pengerjaannya? Apa yang bikin susah? Karena spare part-nya dari luar, Mas. Spare part-nya diambil dari luar langsung? Iya, kondisi lagi pandemi kemarin lagi kejar ya. Iya, benar banget ya. Kiriman semuanya terhambat. Semua. Ini berarti kirimnya dari Itali? Itali langsung. Oh. Si ya, Aal udah naikin tuh? Udah kan udah dibawa pulang. Dibawa pulang, dibawa kontes lagi? Dibawa, ambil lagi, saya pinjam lagi. Nanti ikut lagi dong kontes? Insya Allah. Masih banyak kontes kan? Masih banyak. Iya, yeah. Tapi banyak gokil. Ini mobilnya gokil sih. Masih banyak. Si Mas Ardinya nggak ikut ya? Mas Ardi ntar malam baru datang ya. Kok Teddy juga ntar malam datang. Baru ntar malam? Punya HKS. Oke. Amin banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya? Iyalah, inilah salah satu contoh modifikasi Indonesia. Bro, sekali lagi, gue bukan pemilik mobil ini. Tapi ketika mobil ini lahir lagi, gue tuh kayak, anjir ya. Kayak thanks God, gitu kan sih lo. Ya mungkin kalau misalnya bisa ngomong, thank you ya bro. Udah ngidupin mobil gue lagi. Orang Indonesia bisa. Dan itu faktanya, orang Indonesia bisa. Repair aja bisa, apalagi bikin. Kapan Indonesia punya mobil proper? Bisa orang Indonesia. Bisa ya? Kalau mau usaha. Siap, bro, thank you ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, ini salah satu koleksi dari HKSK X-Dress Up Garage. Ini ada Ferrari, Lamborghini. Wow, gila ini Lamborghini nih yang tadi malam suara yang menggelegar ini kayaknya nih. Full carbonized. Dan di sini dia dikasih dengan sentuhan warna hijau ya, Boy. Jadi karbon kuning atau hijau nih? Antara kuning dan kuning sih, kalau gue sih lebih ngeliatnya kuning ya. Karbon dan kuning. Cakep sih. Keren. Selanjutnya. Waduh. Ada yang lagi foto-foto nih, guys. Waduh. Ada yang lagi foto-foto. Kita intip aja. Aduh, Neng. Jangan tidur di situ, Neng. Neng, atulah jangan tidur di situ atuh, Neng. Aduh, masuk angin nanti, Neng. Si Neng mah susah. Dikasih taunya. Udah. Lanjut lagi kita. Gila nih, ini mobil kayaknya di sini rata-rata dari dress up garage semua nih. Gokil, ini BMW juga gokil. Ini kayaknya M2 competition nih, guys. Sepertinya M2 ya. Ini sih M2 sih feeling gue. Oh iya, ini M2-nya CRK tuh. The Beast. Wah. Tapi kayaknya berubah ya, bro. Apa nih berubah ya? Terakhir kita lihat kan seperti itu. Nah, di kap mesinnya ternyata di sini ada lubang kosong.
kaca. Gua nggak tahu kaca atau mika. Gak enak megangnya. Jangan. Nah inilah salah satu fungsinya. Kalau misalnya kalian datang ke kontes atau ada mobil teman kalian, jangan sembarangan pegang gitu. Karena pagi kalau mobil udah ganteng kayak gini nih, wah jangan dah. Mahal tuh perawatannya kan. Nah ini juga Porsche-nya di-wrapping oleh Max Decal. Ini warnanya sangat-sangat mewah sekali loh. Ya, nggak kelihatan seperti cap loh ini. Ini nggak kelihatan seperti stiker, padahal ini adalah stiker loh. Luar biasa, Max Decal emang. Nggak bisa dibohongin lah. Ya, harga kualitas nggak bisa dibohongin. You keren, you ah. Cakep. Bang, ada yang tiduran lagi? Bukan. Neng, si Neng deh. Neng. Oke, teman-teman semuanya, boy, kita udah di jalan menuju pulang ke rumah. Gila, buat mobil-mobil keren. Banyak mobil-mobil yang gue belum pernah lihat sebelumnya. However, gue pengen bilang sama semua owner dari mobil-mobil tersebut, keren, lo keren bro, ya kan? Dan gue pengen ngomong juga buat semua builder yang udah ngebangun mobilnya, terus berkarya, keren karyanya, ya kan? Nah, seperti yang dari banyak mobil tadi yang kita lihat, mana nih yang menjadi favorit kalian? Kalau gue sih secara pribadi, semuanya hampir sama, karena gue, apa ya, seperti yang gue bilang ya, modifikasi ini tuh bener-bener rada-rada abu-abu gitu ya. Gak bisa kita bilang benar, gak bisa kita bilang salah. Ya, kadang ada yang modifnya sukanya begini, ada yang kayak begitu, begini begitu gitu kan. Yang ada yang benar, gak ada yang salah. Ya, intinya ya udah, lakukan yang terbaik yang membuat kita senang, yang membuat kita happy dan tidak merugikan orang lain. Itu paling penting. Percuma mobil kalian bagus banget, tapi kalau merugikan orang lain. Bang, maksudnya merugikan orang lain gimana? Faktor safety. Kalau mobilnya nggak safety, percuma. Jalan kenapa-kenapa nanti bukan hanya kalian yang dirugikan tapi orang lain juga gitu kan. Misalnya amit-amit crash atau apa, misalnya buah mesinnya ngejam lah atau apa gitu, mungkin ya. Intinya itu tadi lah, kalau misalnya mau modifikasi itu jangan takut, ya udah lakukan yang bikin kalian senang, yang kalian happy dan tidak merugikan orang lain gitu kan. Indonesia bisa sih. Insya Allah Indonesia bisa. Yuk kita sama-sama apa ya, sama-sama support, sama-sama fight untuk menunjukkan bahwa otomotif di Indonesia itu juga bagus gitu kan. Kita punya semua yang ada diperlukan di dunia otomotif, kita punya semua. Jangan orang eksterior, orang interior, orang audio, orang engine. Kita punya semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua di Resel ini. Mas. Ingat pelek lah. Hah? Ingat pelek dulu, belum. Oh iya, ingat pelek, ingat HSR. Assalamualaikum.